stik sehat dari tempe. Untuk bahan-bahannya bisa dibaca lebih jelas dan detailnya ya. Pertama, kukus tempe, wortel buncis, dan kentang kurang lebih 5 menit. Terus tumis bawang untuk campuran stik tempe. Ini tempenya udah selesai dikukus, langsung aja dicampur sama tumisan bawang, kecap manis, kaldu jamur, dan juga tepung terigu. Terus dihaluskan dan diratakan menggunakan garpu dan dibentuk bulat pipih seperti daging stik. Nah, terus dipanggang menggunakan api kecil aja, menggunakan teflon anti lengket supaya nggak usah pakai minyak. Ini stiknya udah jadi, lanjut buat sausnya. Tumis bawang dan jamur, kemudian masukkan saus tomat, air, kaldu jamur, merica, garam, dan gula. Kemudian dimasukkan larutan maizena untuk mengentalkan saus. Dan sausnya sudah selesai. Nah, ini dia stik tempe yang sehat dan murah meriah. Satu porsi stik tempe ini mengandung 420 kalori aja loh. Cocok banget buat kalian yang ingin menurunkan berat badan.